Pemirsa, seorang wanita pengendara sepeda motor terluka parah di bagian kaki setelah terlindas truk di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nyawa korban masih selamat dan dilarikan ke rumah sakit. Sejumlah warga berkerumun menyaksikan korban kecelakaan di Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Wanita 20 tahun itu hanya bisa berteriak kesakitan lantaran terluka parah di bagian kaki kanan usai dilindas sebuah truk. Korban mengendarai sepeda motor dari Tanjung Priok ke arah Ancol. Diduga tiba-tiba hilang kendali hingga terjatuh. Naas, kaki korban tepat berada di roda belakang truk dan terlindas. Korban dilarikan ke rumah sakit sementara truk dibawa ke unit Lakalantas Jakarta Utara.